Pinjamnya lah, Wak. Kok iya lah manang nyawa? Apa ndak sampai 40 ribu lah. Nah, akhirnya, ama betul tadi Wak minta ndak do. Nah, tu pergi keluar sebentar. Nah, tu ambil sebatu. Ambil sebatu atau kan catur tu nak bayar Wak. Wak, apa tu dah? Caturnya bayar atau tukang ya? Ya, tukangnya tukang perlu orang tu. Oh, sudah. Nah, perlu orang tu ya. Jadi mengak jenis gua. Banyak orang bebek podcast banyak enggak? Bebek podcast lah. Hah? Bebek podcast lah. Bebek podcast? Ya. Kini gua kali. Ya kini kali. Kali ya set dalam wangan enak orang. Kini podcast. Itu bilu aja nih. Enggak, nan. Bintang tamu lah sih ya. Sih anak diundang lu acara-acara mendadak gua. Mak Ipin lah lu. Hah? Mak Ipin sih lu. Mak Ipin sih nama lu. Nggak, kalau orang mah acara-acara podcast gue kan diundang kan orang-orang nanapu, nanggak yo misalnya gubernur, apa? Gubernur, nama awak sih? Ya lah. Beku lo gubernur. Tuh mepin ada sku. Nah itu lah stempel kang merah. Mak sama. Mak. Podcast. Kau mau coba back podcast ini mak? Ya. Podcast orang mak podcast lah ya. Podcast lah. Iya. Coba. Dia mak lu. Podcast gua ni ah. Weh apa? Botol tak biasa. Oh. Obrolan. Podcast gua biasa ya. Apa benar apa buat tindak? Apa? Tindak. Oh. Mak dia bisa di apa dengan pakai anu mu. Bisa ndak bayi. Itu apa? Kau apa? Kau syuting tadi mu? Podcast halo kau. Kau syuting juga. Dari mana ni kah? Kau bawa mak dari apa ni? Dari Surian ni ya? Surian, cara balik. Cara barlek. Cara barlek. Oh jadi selain syuting-syutingku cara barlek gaya banyak. Balagu lah yo. Tapi lagu memang rasau. Tak lagu untuk orang. Mau tapi tak pandai lagu. Lagu ngerasau gua pas ini kan. Buat saya lagu terpentas tu. La hidup musik lah. Ya. Hidup musik pop lagu pop. Dia musik dangdut lagu dangdut. Dia musik la musik saluang lagu saluang. Berarti tukang organ nama yang awak lah. Ah tukang organ yang resah. Kalau buat timur resah tukang organ tu. Ku alo lagu mepir gini kah? Berarti harus iya. Bawa pati nak? Tidak. Enggak. Ku Mendagri. Mendagri. Pikul. Ya, jadi kehadiran bawa tu kadang-kadang bagi tukang organ sebuah keresahan. Itu kadang-kadang. Oh gitu. Ku lagu kamu apa kunci itu? Nah itu. Impros main sedunia. Iya, contoh lagu barat ada We did silent labrao. They can run at me. Itu lah pembalik keliling kepala tukang organ mampu mikir. Ya. Mencari kunci di buah nak. Kecuali lah bau beberapa kali. Itu lah tu. Lah aku gilo. Bagi kopi kalau pertama kali bersobok lu. Nah tu, kerana dia terkajuk. Terkajuk. Kuah kalau dia baca itu. Itu lah. Banyak pemirsa wak, penonton-penonton gurundang atau netizen kalau istilah kini ya mak. Iya. Mak Ipin kan di mana kampung sebenarnya kan? Setuju. Jadi setuju? Setuju. Setuju apa kumbuah? Setuju apa kumbuah. Jadi dulu nama kampung aku tu Desa Bulakan Tinggi. Itu makanya ketika membuat membuat lagu, ada namanya Pantun Bulakan Tinggi. Oh. Sebenarnya mengenang nama desa aku dulu. Kalau kini aku Desa Bulakan Tinggi itu dibagi dua. Jadi Jorong Tanjung Semantuang, Jorong Tanjung Mungo. Kalau dulu Cik jadi Desa Bulakan Tinggi. Kenagariannya Situjua Gadang. Situjua Gadang. Nah, Situjua Gadang. Kecamatannya dulu Kecamatan Luhak. Ah, Kecamatan Luhak ko pecah tiga. Ya, ya. Nah, kini anan daerah hamba ko namanya kini Kecamatan Situjua Limo Nagari. Ah, ada nama yang gini. Hijrah ke Padang tahun berapa? Tahun 2003. 2003 hijrah ke Padang. Jadi hamba tamat SD, sekolah SD 6 tahun. Langsung masuk pesantren 6 tahun di Situjua Tungka, ya. Pondok Pesantren Al Makmur. Ya. Kemudian langsung situ maja swanta. Ah tu. Padang lah. Maja. Maja pelajaran pesantren. Oh. Kitab lah jo, banyak kitab pernah lu. Kini ndak ndak jalis ralal. Coba kaji itu ndak ulang-ulang. Iya. Yeah. Ah, hijrah ke Padang memang tujuannya ke maja mengaji atau bar rencana kuliah atau apa? Kuliah. Kuliah rencana. Kuliah nan awal mana kuliah? Di bawah dek mamak dulu kah ke Padang. Di IAIN. Namanya Padang. Nang kini namanya UIN. Ha, yeah. UIN nama gini. Ha, jadi lain cuba kuliah orang kuliah awak. Habis itu kalau kamu. Ha, berarti tidak selesai? Tidak selesai. Tidak selesai. Tiba di kampus lain kampus. Lain masuk kalau kau lain lah. Nang parahnya mana? Pas kau ujian dosen nama dia apa soal kau lah di luar. Oh, mana ikut ujian tadi? Kau soal lah. Kerja lah.
Aduh tu, parah banget ni. Setelah kuliah tak jadi selesai, berarti faktor yang menyebabkan kuliah aku tak selesai? Faktor pertama sekali memang keadaan duit. Hmm. Yang kedua memang faktor umur orang gaik kelas makin tua je. Tak mungkin awak minta lah. Ha, jadi awak malah terbiasa mandiri dan mandiri. Ha, kan itu. Termasuk mengulian adik dua orang tu. Membantulah istilahnya. Ha, membantu. Setelah berhenti kuliah tu, apa yang mak lakukan? Mak Karajon? Ya, tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Di Surau? Tinggal di masjid. Langsung masjid di Indaruang, Perunas. Ha, masjid Jihad. Itu sebulan setengah situ. Sebulan setengah situ. Sebulan setengah situ. Sebab tidak ada kecocokan je pengurus sewaktu itu, terjadilah timbu api, maka larilah dari situ. Dan pindah dengan pahit dan manis kehidupan. Menurut info A1, pernah bapu bercakap dengan orang main catur? Itu lah Timur Padang. Iyalah Timur Padang. Timur Padang. Main merah selangkali kok, selangkali lah. Wah, pinjam itu dah lah. Pinjam lah petik 40 ribu. Dek? Sampai 40 ribu habis. Dek orang lah sebelah aku, main lah. Ya, oh, berarti berkomplotan Timur? Oh, ini komplotan orang tu. Oh, ambo lah kudian tahunya. Iya. Ambo lah kudian. Wah, baru masuk ke Padang. Pinjamnya lah, wak. Kok iya lah manangnya, wak. Apa enggak, sampai 40 ribu lah. Akhirnya, ama petik tadi wak minta enggak doh. Itu pergi keluar sebentar. Itu ambil sebatu. Ambil sebatu tukang catur tu nak bayar tak? Wah, apa tu tak? Caturnya bayar tu tukang eh? Ya, tukang tu kapal orang tu. Oh, sudah. Kapal orang tu ya. Ah, bayar lari ke dalam toko orang. Oh, nyok sempatnya kajar berarti? Oh, awak tu lari. Entahnya kajar, entah apa, tak tahu di belakang. Entahnya kajar, entah apa, tak tahu. Kok info lari? Ini kan rami kan? Iya, rami. Sedihnya kajar. Lari ke toko orang. Kade alat yang tu, woy, ini sentir mau ada listrik kau, lari yang sedang dia. Cik orang toko kan? Iya. Memang kan tadi kah? Tu lah membayar orang tukang catur tu aja. Habis bitik sampai puluh ribu. Maksudnya memang itu kerajo. Oh, itu cik orang toko? Itu cik orang toko tu. Orang soal di Aaron kan? Itu tentang Aaron orang. Bah, awal mulanya kok bisa main-main di YouTube? Ya, itu. Perjalanannya sampai kini? Si Ibel dulu, Altis Medel. Ya. Nah, nama aslinya Ibel Santano itu kan Altis Medel. Kawan mah? Kawan mah. Mulu mau siaran di Radio Kiara lu. Ya. Nah, ini kan lah recording di radio, jadi Jesse Bell tu lalu. Oh, berarti siaran radio mak lagi juga ya? Sebelum main radio gua. Radio. Radio 2006 di kampus mulainya. Oh. Nah, penyiar ya. Nah, jadi si Bel kala dulu awal-awalnya mana. Masuknya buat ambu-buat ceramah. Hmm? Nah, hanya masuk si YouTube dia si Bel. Iya. Oh, berarti ceramah dulu ya main di YouTube, ceramah. Ceramah. Dan langsung komedi. Ya, awak kan orang kan gaduh-gaduh. Kemudian bercubuan sesado kan itu. Sebenarnya bukan niat hati untuk membuat ceramah di YouTube, memang senang ceramah di video maksudnya YouTube kan gitu kan. Tak di konsep mana main YouTube kan. Alun-alun lah. Alun-alun. Sehingga awak pun ceramah itu tidak aku piara. Sehingga tentu hujatan-hujatan. Oke, gitar ge kan. Main gitar ada lo. Iya, gitu. Gitar badendangan. Si Bel bagi nyoboi awak hilang senang ceramah tu bagi itu. Tu bagi jadi rasanya awak malam apa menghina, rasanya merendahkan agama, rasanya awak suruh apa yang cik tu. Yang hilang tu. Yang hilang tu. Lutut tagak tu ceramah. Nah, itu biar. Nah, perjalanan masuk YouTube jo Sibel. Siap tu asal mau buat jo Sibel. Ba perjalanan sampai masuk sebuah di Garundang. Sampai buat filem. Buat filem. Iya, sampai buat filem. Kan itu, sampai buat filem Senandung Cinta Aisyah, Rumah Mertua, apa semacamnya. Di rumah ini ada Tuhan tapi tidak ditawang. Tidak ditayang. Iya, segala macam filem. Yang di rumah ini ada. Di rumah ini ada Tuhan tuh enggak ditayang. Gulu, film-filmku memang film dibuat untuk bioskop atau memang film-filmku untuk kompetisi? Setahu itu waktu itu karya, memang karya. Karya untuk karya kompetisi saya. Murni. Nah, kemudian terakhir ada untuk kompetisi sih. Ada kompetisi. Artinya memang enggak dibuat untuk bioskop ya? Enggak untuk bioskop. Memang film independen sih. Wah, ini buat film, buat film gitu. Iya. Terakhir memang ada lomba aja dulu waktu itu. Lomba perfilman Indonesia LPI kan? Di Padang. Nah, masuk ke Gerundang macam itu. Ah, masuk Gerundang pi tentu Rio. Rio nanti buat tempat mbok ya. Iya. Saya nak mak cerita mbak. Tentu Rio nanti tahu bahas mbak kok bisa kenal yang buat itu. Dari perspektif amak lu. Ya. Kalau mbok tentu nasa tahu mbok tu Rio tiba di Steba di Musala. Mula untuk gabung ke ambo Ion saya sekali gitu. Tak tahu agak rundang tahu. Kok iyo? Yang mengingin Gerundang kok kamu anak Pak Ustaz yang punya musala tuh. Lah, nanti lah tahu Gerundang kok. Dulu kan yang ada tuh kan ada Pak Caparui kemudian.
yeah. baru undang beliau yang mengenalkan anak si Pak Sirian, anak Pak Ustaz Amirwan. Itu baru undang lah, baru tahu baru undang. Ada baru seri itu, tidak lama seri itu Rio pun tiba hari apa? Mengentak. Mengentak ya. Yeah. Nah, mengentak. Tahun berapa itu? Di baru undang 2016 ya. 2016 begini dan. Empat tahun nak? Iya, alhamdulillah. Lala abir mau empat tahun. 6 balai, 7 balai, 8 balai, 9 balai, 20, 21, 22. Ha? Nah, setelah masuk ke Rundang, Mak, perjalanan Mak masuk ke Rundang tu sampai gini kok, kira-kira bah lika-liku ya kok. Iya, pertama sekali Mbak tentu mengucapkan terima kasih banyak ke Rio dalam mengajak Mbak gabung ke Rundang. Iya. Itu harus sambut syukur itu sebenarnya, yeah. harus sambut syukur. Entah labara banyak betina memakan lah kan dari Rundang. Alhamdulillah. Jadi terlepas dari lika-liku Rundang, pahit manis tentu ada. Nah, yeah. Jadi pahit manis itu sampai kini alhamdulillah silaturahmi Embo Jo Rio Jogodo dan kawan-kawan yang lain masih elok. Itu, yeah. itu saja. Dan kemudian ya di Rundang banyak yang mau belajar di Rundang. Itu kan komedi, sebab komedi Embo kan otodidak. Otodidak. Yeah. Jadi banyak mau belajar di Rundang. Untuk melawak segala macam sampai awak off air di luar segala macam itu kan pengaruh Gerundang itu tidak bisa dinilai JPT. Jasa Gerundang kamu gitu, alhamdulillah. Syuting Gerundang kan Mak di Padang, di Padang kan banyak nanyo. Ipin kurang mah gak. Jadi syutingnya baca tuh, awak Gerundang ke Padang kah atau Mak Ipin yang ke Solo atau apa kan itu orang nak. Iya iya. Jadi proses apa habis tuh itu? Iya di awal-awal lu kan memang Gerundang ke Padang. Iya Padang. Memang Gerundang ke Padang ya. Jadi awal-awal itu waktu masih merintis apalah gitu ya, mengembangkan gitu, yeah. mengembangkan barang lado. Jadi nah biarlah mau ke Solo kan tuh. Yeah. Nah, biaya produksi kan kadang kalau ke Padang saja. Iya. Nah, biarlah badan seorang ke Solo. Yeah. Nah, gitu. Jadi sampai kini kita syuting di Solo. Nah, itu ya pun saya. Iya. Yeah. Syuting di Solo sampai kini. Ya. Kecuali ada permintaan di Padang, syuting endorse segala macam. Nah, itu. Syuting di Jambi. Wah, syuting di Jambi, luar kota kayak di Riau pun pernah, Pekanbaru ya. Nah, dia baru-baru kok. Iya. Jadi kalau ada memang syutingnya di Padang, baru syuting di Padang. Nah, tapi kalau enggak, syutingnya di Solo. Di Solo saja. Ya. Karena kelebihannya kawan-kawan yang lain di Solo. Sama di Padang. Campurnya, Cik. Iya, selebihnya Solo. Kalau berkomedi kan ibaratnya, kalau di kecil emak tuh bakat. Katanya turun dari baku ya, Mak. Ayo, pihak ayah ambo. Kalau ayah ambo benar-benar kan orang Suruh. Jadi pihak ambo itu kemanakannya itu memang mamaknya dulu, dari mamaknya dulu. Iya, yeah, itu memang ada ya komedian lah gitu di dalam dirinya. Artinya ketika sebuah channel YouTube itu Mak mau dia dapat media untuk mengekspresikan komedi Mak. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau nak duga rendang tuh nggak bisa. Sebenarnya di lapangan tuh kan banyak orang-orang tuh ndaknya baku apa tuh. Banyak orang-orang yang ndak terekspos. Iya, yeah, iya. Sebenarnya yeah, kan yeah. banyak di kampung-kampung apalagi di Solo kan. Itu banyak yang terakhir. Kebetulan diekspos. Sebenarnya media yang mangkek sebenarnya. Awak pun biasa-biasa saja sampai gini kan. Media sebenarnya. Awak pun biasa-biasa. Terlepas itu sebenarnya Gerundang itu enggak seorang orang yang berjasa. Mas Adwan lah yang berjasa sampai ini kini bertahan. Enggak awak yang berjasa sama, balik dulu sama balik. Satu orang dalam itu yang terlibat itu berjasa. Ya, artinya ya saling membutuhkan. Ya. Ah, iya, saling berkaitan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Kalau boleh tahu, Mak, sebagai komedian, siapa komedian idola panutan, Mak, misalnya? Ya, Dona itu. Ya, kalau secara nasional, mana yang kau Budiandu, itu kamu suka aja deh. Itu suka. Tawa Sutra. Kamu yang bodoh, Mak? Itu sama mana, Mak? Iya, panutan, Mak, Budiandu. Iya, Tawa Sutra, ya? Iya. Tawa Sutra, aku yang suka, Mak. Iya, Tawa Sutra. Tawa Sutra. Tapi Budiandu, Mak. Hari apa itu, ya? Iya. Tawa Sutra. Tawa Sutra. Ya Sule, Musukoyo, banyak. Kau komedian-komedian, apalagi Sri Mulat, seluruhnya tu, Kadir, Doyok tu Musukoyo. Yang lama-lama ya. Iya yang lama-lama. Oh, partai tua. Partai tua, sebab ada lah tua kan. Jadi harapan Mak di Gerundang. Iya, mudah-mudahan terus bertahan. Kita rawat Gerundang kau, kita pertahankan sama-sama. Iya. Dan apapun permasalahan segala macam, itu biasa. Iya. Itu biasa. Kusuk-kusuk budaya. Tidak mungkin tidak ada masalah. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti akan ada. Mungkin pasti ada sana. Nah. Kan ekspektasi orang atau bayangan orang kok YouTuber kok, apalagi Gerundang kok banyak gaji mah gitu. Oh iya, ekspektif orang ya. Berarti
Kalau boleh tahu lah berapa anak limu di Padang. Sekedar untuk pelanjuan anak. Tidak kan boleh nyambuk kan? Boleh boleh susu. Kalau alhamdulillah lah nama anak. Boleh susu alhamdulillah. Berarti mak nak do mandang apa nak? Oh, tak tak. Yang penting Mbak Gerundang kok kadang, Mbak Gerundang kok jaya, itu saja. Agak masalah pribadi mungkin lah pertanyaan. Iya. Berarti ya mak, lah merit. Alah, lah merit. Kalau salah 27 balik itu adil lah mas, pas nikah mak. Alah iya. Pas orang rumah mak pingsan mak tipu lah. Iya kan? Jadi pas jam kabar aku pingsan orang malam. Iya, iya. Emangnya kondisi apanya emang lemah. Oh iya. Kondisi emang lemah. Alhamdulillah sampai gini alhamdulillah lagi langgeng-langgengnya mak. Alhamdulillah. Lah dua nak. Lah berapa orang pleman mak ni dua? Lah dua nak. Lah sepasang. Sepasang. Nazla Mansyarah Anjan. Itu nang Kadang. Anjan ni, itu nang Kadang. Nang ketek ya, nang ketek Muhammad Sufi. Muhammad Sufi. Al Wais. Wais. Ah, itu nama. Tu mak bagi nama seorang tu ya. Awak bagi nama. Emak bagi nama seorang. Nang Jali dia bagi nama nenek lok lo. Oh iya. Ah, perangai beko lo. Harapan. Doa kan harapan. Ah, iya itu. Karena kan bisa dia, bisa saja dia kira dia De Vries, Flaus, Ultah, dia Ultah, De Vries, dan The King Kong Artabawi. Takut abis aku bahasa Irak lah perangai, enggak lah jalan. Nama mulai lah De Vries. Sembarang bahagia lah namu. Ini nama orang dulu kan sembarang. Iya, Tonggak, Padi. Mana ada kacang? Nama orang mana ada kacang? Nini awak? Ya kacang. Sukua ya. Serius. Kacang, rabuang, nama orang dulu kan cik bagi nama Limba. Limba itu awak masih hidup macam ni. Ya. Sama kakak awak. Mude lunau. Nak kacang. Kacang ya nama tumbuhan. Macam itu lah jerang kayak. Aduh orang dulu cik bagi saya nama. Kacang. Bentuk wah, kakak sama tu Limba, ada anak banyak lah, lima-lima nah. Itu bagian nama Limba. Oh, berarti dari alam sen nama ya. Alam. Selain berkomedi misalnya, wah dengar-dengar kabar mak pandai bahasa luang, ya bisa nak mak. Ya, ambo mainkan salong. Istilahnya sama juga aram tadi lah, kemarin masuk ke gunung masuk ya. Multi talent. Tapi tidak apa, tidak pro, tidak profesional. Oh, ah, menanggung berabab seketek, bahasa luang seketek, berendang seketek, balagu seketek. Kok dakwah seketek? Nah, berarti ya saya bisa. Ah, bisa. Bisa. Semua ah itu istilah kalau dimasakkan dalam kan masuk sana. Multi ten kan? Iya, garam mah nama tu. Iya, garam. Garam. Kalau disambar garam. Buat kolak orangnya masuk lagu situ. Iya. Ah, buat goreng orangnya masuk lagu situ. Iya, aduh yang taruh itu. Kalau kan salong-salong mencong kan mah identik mah itu dulu dah. Iya, itu kan ambo sadarnya setelah tamat SMA. Sadarnya sebab mirip mah kecil orang. Ah, itu wah coba entar ni. Nah kan mirip kecil orang. Iya, kecil orang. Ah, yang itu. Itu kan termasuk ortodok apa namanya musik mulik. Akapela. Akapela musik. Musik mulik ya. Ya akapela. Akapela ya? Bukan, musik mulik. Beatbox, beatbox. Itu kan bahagian beatbox. Kan dia mulik ada tu. Band dia mulik, saluang mulik. Bang, bang, ah itu bass tu kan? Ya. Ya, termasuk saluang musik seruliang. Ah suruliang kok 2 tahun kok baru buat sasah. Nah, dulu saluang lepas suruliang. Iya. Apa sih sana anak? Iya, Pak. Iya, masuk kan sih bagian suruliang tuh. Iya. Nah, kan memang emak. Iya, emak. Mirip mana enggak? Iya, mirip mana. Itu sih anak. Iya. Itu sih lo. Wasi ya. Pokoknya enggak ada honor apa enggak? Enggak ada. Tapi ini ke. Oh, kok saya bagani. Lah lah apa lah buya muncul nak ecek. Dah itu dah aku ada. Iya, gitu dah. Hah? Beh ya. Ayi. Ayi ambil ya. Habis ya. Ayi. Ayi ambil ya. Ayi betul itu kau dapat ya. Ayi habis lah segala macam. Yo, itulah yang di sekolah kau nak donan adu. Ya, nak donan adu. Itu kau minta namu. Dan aku pun maklum kami itu kan. Ya. Bingkisan lagi lah tak? Hah? Kau ada bingkisan? Kau ada bingkisan setiap oleh-oleh dari Bandung Refill Park. Oh ya Allah, mengharumkan lingkungan. Mengharumkan lingkungan, ya. Oh badan maksudnya. Iya. Wah, terima kasih banyak lah. Deh. Terima kasih, Ma. Terima kasih banyak, ya.